mengarungi Lautan Jawa menggunakan KRI Banjarmasin 592 mulai tanggal 20 hingga 22 Desember diprogramkan pelayaran kebangsaan bela negara mahasiswa Indonesia PKBNMI. Berbagai kegiatan mendukung nasionalisme berkarakter bangsa diprogramkan. Membentuk tanggung jawab pada agama dan toleransi, mahasiswa bersama personil TNI Angkatan Laut, kru kapal dan pendamping melakukan sholat wajib berjamaah dan sholat Jumat yang khusyuk di geladak heli. Selain sisi rohani, 636 mahasiswa juga diajak bertanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungan, meliputi disiplin waktu bersih diri, istirahat, makan bersama secara bergilir dan tertata, serta mengikuti kegiatan pembekalan materi dari berbagai sumber. Yang tidak kalah rasa tanggung jawab layaknya anggota TNI, mahasiswa diwajibkan kegiatan olahraga serta peraturan baris berbaris yang dipadu badankan dengan senam Taruna Gemo Famire secara rancak dan kompak. Di bawah bimbingan anggota maritim dan pengetahuan berbagai materi, mahasiswa dari 24 perguruan tinggi negeri baru merasakan kemanfaatan dari rangkaian program PKBNMI yang arahnya memperkuat pendidikan karakter bela negara. Saya harap dengan pelayaran kebangsaan bela negara ini, kami khususnya generasi penerus bangsa yaitu sebagai mahasiswa Indonesia, kami bisa lebih kuat, kami bisa lebih memperkokoh, sehingga kami bisa menangkal segala-segala isu yang ada, khususnya yang membahayakan bangsa negara Indonesia ini, sehingga kita dapat mempertahankan keutuhan NKRI sampai kapanpun. Indonesia jaya! Sesampainya di kampus, saya akan sampaikan kepada seluruh teman-teman saya bahwa bela negara itu penting. Indonesia harus dibela sampai titik darah penghabisan. Kami selaku generasi muda penerus bangsa tidak percaya dengan hal itu, namun kami memiliki semangat yang begitu menyala-nyala sehingga ketika ada tantangan yang datang, maka kami selaku generasi penerus bangsa menjadi pelopor bagi teman-teman yang lain di perwakilan setiap kampus, khususnya di kampus kami masing-masing. Jadi kami siap untuk melawan setiap tantangan yang datang karena kami mahasiswa siap bela negara. Kegiatan bela negara ini sangat penting. Karena apa? Karena kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak ada manusia, tidak ada orang pun yang harus membeda-bedakan hal tersebut. Kita NKRI, kita harga mati. Secara pribadi siap dan akan selalu siap sedia untuk menjadi kader kebangsaan dimanapun dan kapanpun. Kegiatan seni budaya kekompakan mahasiswa dilombakan dengan kategori diambil juara per universitas dan tampilan per peleton yang berisi campuran mahasiswa dari perguruan tinggi dengan lomba yel dan senam kemuhamiri. Hartikandi, TVRI, Jawa Tengah.